Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Apa kabar pada siang hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini dengan baik. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan menginjak ke kompetensi dasar yang ketiga, yaitu menuju pemerintahan yang baik atau good governance. Masih bersama dengan saya, Ibu Sri Imneriatun. Semoga kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar yang ketiga ini antara lain satu. Setelah kalian membaca dan melihat materi, kalian diharapkan dapat melaksanakan pemerintahan sesuai karakteristik good governance dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dengan baik. 2. Setelah melihat video tentang harapan rakyat kepada penyelenggara negara, peserta didik dapat berperilaku jujur dalam melaksanakan pemerintahan sesuai karakteristik good governance dengan baik. 3. Setelah mempelajari materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik, Peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance dengan benar. 4. Melalui kegiatan membuat clipping, peserta didik dapat menunjukkan pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance di lingkungan masyarakat dengan benar. Demikian anak-anakku tujuan pembelajaran dalam kompetensi dasar yang ketiga ini. Anak-anakku, gambar ini menunjukkan atau memberikan contoh sistem pemerintahan yang baik. Yang mana gambar itu menunjukkan bahwasanya pada saat pemilihan umum, proses penghitungan suara Dilakukan secara terbuka di hadapan semua masyarakat. Nah, ini menunjukkan sikap keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. Berarti, inilah salah satu contoh dari prinsip pemerintahan yang baik atau good governance, yang mana salah satu prinsip dari pemerintahan yang baik. Adalah adanya sikap keterbukaan dari pemerintah. Setelah kalian melihat gambar itu, coba apa sebetulnya yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik atau good governance? Apakah ada yang bisa menjawab? Kalau kalian belum bisa menjawab. Berarti kalian harus terus mengikuti pembelajaran hari ini, sehingga kalian nanti bisa menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Anak-anakku, semua, pada kompetensi dasar yang ketiga ini, atau dalam sistem pemerintahan yang baik ini, ada dua materi pokok. Yang akan kalian pelajari, materi pokok yang pertama dalam kompetensi dasar yang ketiga adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, materi pokok yang kedua yaitu sikap keterbukaan dan keadilan menuju pemerintahan yang baik. Marilah anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dalam materi pokok yang pertama yaitu tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Anak-anakku, dalam materi pokok yang pertama yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, Sebetulnya, apa yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik? Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sistem atau cara pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila hasilnya baik, prosesnya baik, serta berhasil memanajemen. Jalannya pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Lalu, bagaimana untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik? Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu tata cara pengelolaan yang baik. Ada beberapa cara pengelolaan pemerintahan yang baik, antara lain: yang pertama, berpedoman pada prinsip Pancasila; dua, melanjutkan asas demokrasi; tiga, mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingannya sendiri itu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berikutnya, bagaimana ciri-ciri pemerintahan yang baik itu? Ciri-ciri pemerintahan yang baik antara lain, satu, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Saya ulangi. Ciri yang pertama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah terwujudnya interaksi atau hubungan yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dua, Adanya upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi, tiga adanya keseimbangan kekuatan atau balance of force, empat. Menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Anak-anakku semua, mengapa dalam suatu negara perlu adanya pemerintahan yang baik atau good governance? Untuk menjawab, coba kalian lihat dan perhatikan materi-materi berikutnya. Anak-anakku, mengapa perlu adanya pemerintahan yang baik? Untuk menjawab itu, berarti karena dalam pemerintahan yang baik, itu pembangunan akan bisa merata dan dapat terlaksana dengan lancar. Kemudian, melalui pembangunan yang merata berarti taraf hidup masyarakat pun dapat meningkat. Dengan peningkatan taraf hidup berarti akan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Itulah anak-anakku, mengapa dalam suatu negara itu Diperlukan adanya pemerintahan yang baik. Anak-anakku sekalian, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan asas-asas sehingga. Pemerintahan yang baik bisa benar-benar terwujud. Asas-asas pemerintahan yang baik itu antara lain satu, kepastian hukum. Atau hukum itu harus pasti, harus tegas. Yang kedua, ketidakberpihakan atau kesamaan dalam mengambil keputusan. Berarti dalam setiap permasalahan. Harus diperlukan adanya musyawarah, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Yang ketiga, kecermatan. Maksudnya, pemerintahan yang baik itu harus cermat, harus teliti. Yang keempat, motivasi, atau pemerintahan yang baik itu harus memiliki semangat atau motivasi yang tinggi. 5. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Maksudnya berarti pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab yang baik kepada rakyatnya. 6. Keterbukaan. Maksudnya pemerintah harus terbuka, harus transparan. Contohnya adalah dalam e, pemilihan umum itu bahwa penghitungan suara pun secara terbuka di hadapan masyarakat. Selain itu juga terbuka dalam arti bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan, berarti baik itu di bidang hukum, di bidang ekonomi, politik, semua terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tujuh, kepentingan umum, maksudnya dalam pemerintahan yang baik, itu dalam rangka untuk kepentingan seluruh rakyatnya, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Delapan pelayanan yang baik atau asas keadilan dan kewajaran, maksudnya bahwa pemerintahan yang baik itu tidak membeda-bedakan di antara masyarakat karena pangkat, jabatan, kekayaan atau yang lain. Jadi semua dalam pemerintahan yang baik diperlakukan secara baik. Bagi yang salah harus mendapatkan hukuman, tapi bagi yang benar harus mendapat perlindungan. Ini adalah asas-asas pemerintahan yang baik. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Sekarang, yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam pemerintahan yang baik. Dalam pemerintahan yang baik, harus memiliki prinsip yang pertama adalah akuntabilitas atau pemerintahan yang bertanggung jawab. Maksudnya, bahwa tindakan pemerintah dalam menyediakan... Pelayanan masyarakat itu pelayanan yang berkualitas. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu responsif. Maksudnya bahwa dalam pemerintah yang baik, tindakan pemerintah itu dalam merespons setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu dengan cepat. Yang ketiga, yaitu keterbukaan atau transparansi. Maksudnya, upaya organisasi pemerintah untuk bersikap terbuka dan menyediakan semua informasi yang secara legal atau resmi dapat dirilis secara akurat, mudah difahami, tepat waktu. Dan seimbang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik, yang keempat yaitu efisiensi dan efektivitas. Maksudnya, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya pemerintah dengan... Memastikan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah dan menerapkan metode manajemen yang tepat, prinsip yang kelima yaitu supremasi hukum. Maksudnya, dalam pemerintahan yang baik itu semua keputusan dan kegiatan pemerintah daerah. Dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, pemerintah daerah mematuhi dan menegakkan setiap keputusan-keputusan hukum yang berlaku. Ini prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Anak-anakku, berikutnya faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, memerlukan adanya berbagai pendukung. Pendukung untuk mewujudkan pemerintahan yang baik antara lain yaitu adanya partisipasi pemerintah. Yang kedua, adanya partisipasi dari masyarakat berarti antara masyarakat dengan pemerintah harus saling bekerja sama, saling mendukung agar pemerintahan yang baik itu bisa terwujud, karena kalau salah satu itu tidak mendukung, berarti tidak mungkin. Pemerintahan yang baik akan terwujud. Kemudian, faktor pendukung yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga pemerintahan yang baik bisa terwujud. Sarana dan prasarana itu antara lain adalah fasilitas. Aturan contohnya seperti itu. Kemudian, faktor pendukung yang berikutnya yaitu sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia yang baik dan berkualitas itu akan semakin mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik. Berikutnya, selain faktor pendukung untuk mewujudkan pemerintahan yang baik itu banyak mengalami hambatan. Faktor penghambat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik antara lain satu Integritas pelaku pemerintahan yang rendah. Integritas pelaku pemerintahan yang rendah maksudnya bahwasanya rasa handarbeni atau rasa memiliki terhadap negara itu masih sangat rendah atau sedikit gitu. Kemudian yang ke, yang kedua yaitu kondisi politik dalam negeri yang kurang demokratis. Jadi kondisi politik yang kurang demokratis, yang kurang terbuka itu juga akan menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik. Yang ketiga yaitu krisis ekonomi. Nah, jadi, seperti adanya COVID-19 sekarang ini, ini juga akhirnya mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Yang ini juga merupakan salah satu penghambat dari pemerintahan yang baik. Yang keempat kurangnya partisipasi masyarakat jadi masyarakat itu kurang memiliki partisipasi atau kurang mendukung terhadap pemerintah kemudian yang kelima sistem hukum yang lemah maksudnya hukum yang ada itu belum benar-benar ditegakkan hukum hanya sebagai atau sebatas aturan tetapi baik itu pemerintah maupun masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk melaksanakan hukum. Anak-anakku sekalian, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah perlu mengagendakan berbagai kegiatan antara lain dalam bidang politik, ekonomi, Sosial maupun hukum dalam agenda politik bahkan pernah terjadi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, kemudian pernah mempercepat penghapusan peran sosial politik TNI, kemudian berikutnya yaitu penegakan supremasi hukum. Sedangkan dalam agenda bidang ekonomi, pemerintah harus memprioritaskan kebijakan yang mendesak, seperti otonomi daerah, kemudian sektor keuangan dan perbankan, kemudian kemiskinan dan ekonomi rakyat, kemudian dalam agenda sosial. Pemerintah perlu melakukan berbagai pencegahan terhadap pertikaian vertikal atau pertikaian yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, maupun pertikaian horizontal, yaitu pertikaian antar warga atau antar masyarakat yang berpotensi mengorba, mengubah, mengorbankan kepentingan bangsa. Kemudian agenda di bidang hukum yaitu perlu adanya reformasi atau perubahan hukum demi terwujudnya good governance seperti antara lain: a) reformasi konstitusi atau perubahan undang-undang; b) reformasi penegakan hukum; yang ketiga, atau c) reformasi mahkamah agung. D reformasi kejaksaan, E pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, kemudian F pemberdayaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Lah setelah itu, agar kalian lebih paham lagi, marilah kita saksikan tayangan video di bawah ini yang berkaitan dengan pemerintahan yang baik. Silahkan kalian mengamati dan melihat, mendengarkan video berikut ini. Sekolah negeri dengan sistem pengajaran yang berkualitas, kemudahan dalam mengakses dokumen resmi, infrastruktur transportasi publik yang baik, akses masyarakat terhadap air bersih dan listrik, adalah berkat pengelolaan dana publik yang efisien serta pengadilan yang mudah diakses. Semua ini adalah contoh tata kelola pemerintahan yang baik. Uni Eropa. Berbagi visi dengan Indonesia untuk mewujudkan institusi publik yang lebih transparan dan akuntabel. Tujuan utamanya adalah penyediaan layanan publik yang berkualitas. Salah satu syarat untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pengelolaan dana publik. Uni Eropa dan pemerintah Indonesia bekerja sama dalam berbagai aspek pengelolaan dana publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah. Mengadakan kontrak dengan pihak swasta dalam menjalankan sebagian tugasnya, pengumuman dan proses pengadaan barang dan jasa harus transparan agar masyarakat tahu bagaimana anggaran digunakan dan menyampaikan pengaduan bila ada dugaan kesalahan. Uni Eropa bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk memastikan seluruh proses tersebut jelas dan transparan. Negara-negara di seluruh dunia. Berjuang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar dapat mengatasi pengeluaran yang tidak tepat, korupsi, dan penegakan hukum yang lemah. Peradilan yang independen adalah salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, di mana setiap orang mendapatkan akses keadilan. Uni Eropa dan Indonesia berupaya untuk melakukan reformasi peradilan. Dengan meningkatkan kapasitas teknis lembaga peradilan di Indonesia, menciptakan sistem pengaduan secara online, dan memberikan kemudahan bagi anak dan perempuan mendapatkan akses keadilan. Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan upaya yang terus-menerus. Kita tidak mendapatkannya begitu saja. Untuk mewujudkannya, kita semua perlu terlibat bersama. Untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Anak-anakku semua, setelah kalian mempelajari materi pada siang hari ini, yaitu materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik pada kompetensi dasar yang ketiga, pertemuan pertama ini. Setelah itu, kamu kerjakan soal-soal berikut ini: satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. 2. Sebutkan ciri-ciri pemerintahan yang baik. 3. Mengapa perlu adanya pemerintahan yang baik? 4. Sebutkan asas-asas pemerintahan yang baik. 5. Jelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. 6. Sebutkan faktor-faktor pendukung dan penghambat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. 7. Kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Coba jelaskan maksudnya. 8. Coba berikan contoh-contoh yang menunjukkan pengelolaan pemerintahan yang baik. 9. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan pentingnya interaksi sinergis antara tiga pilar. Tiga pilar tersebut apa saja sebutkan. Sepuluh, berikan contoh yang menunjukkan pemerintahan yang kurang baik yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelas, bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik 12 bagaimana cara pengelolaan pemerintahan yang baik demikian tadi anak-anakku semua materi pembelajaran pada siang hari ini kemudian kamu kerjakan soal-soal itu tadi kerjakan dalam buku catatanmu setelah kamu kerjakan, kamu foto diberi nama, nis, dan kelas, kemudian kamu kirimkan ke email saya, yaitu email Bu Sri Kemudian, untuk materi pembelajaran dalam kompetensi dasar yang ketiga ini, kita lanjutkan dua minggu yang akan datang, karena untuk minggu depan. Kalian akan melaksanakan ulangan tengah semester, yang mana dalam ulangan tengah semester atau UTS, materi yang harus kalian pelajari adalah materi dalam kompetensi dasar yang pertama, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kemudian. Kompetensi dasar yang kedua yang kalian pelajari yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Berarti, ada dua kompetensi dasar yang harus kalian pelajari untuk menghadapi ulangan tengah semester. Semoga dalam ulangan tengah semester kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Terus semangat. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa berhasil. Demikian tadi anak-anakku, selamat belajar, penuh semangat. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anakku semua, demikian tadi Materi pembelajaran hari ini dalam kompetensi dasar yang ketiga yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam materi pokok yang pertama, demikian anak-anakku semua, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker pada saat keluar rumah. Kemudian selalu mencuci tangan, memakai sabun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.